Bapak Jokowi, inilah kesempatan bagi Bapak untuk mulai memberikan atensi atas kasus ini karena rakyatmu sudah terpecah belah. Hotman Paris klaim Jokowi bisa bebaskan Jessica Wongso usai kasus kopi sianida viral di Netflix. Akibat Netflix. Itu menunjukkan kreasi itu bahasa halusnya suara. Kalau bahasa lebih jelasnya gamblangnya akui. Nah, Jessica sudah mengakui, oke, dapat kreasi dari presiden. Nah, itu. Jadi Bang Hotman ini saya ragu. Menurut saya ini suara mungkin Bang Hotman ini pro atau kontra sebenarnya. Dan beliau tadi juga tidak lupa mengkritik Netflix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sesuai dengan banyak permintaan, baik itu di TikTok maupun di YouTube. Bang, up terus bang. Oke, semangat bang. Iyalah, doakan sajalah. Semoga kalian tetap sehat. Pokoknya kalian semua tetap sehat, lancar, rezeki banyak. Oke, tidak perlu kita berlama-lama, langsung saja kita menuju videonya. Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Kepada Bapak Jokowi, inilah kesempatan bagi Bapak untuk mulai memberikan atensi atas kasus ini karena rakyatmu sudah terpecah belah dan satu-satunya pegangan bagi Bapak 183 KUHAP, yaitu harus ada dua alat bukti baru orang bisa dipidana. Jessica kopi sianida, bapaknya Mirna, pendapat kamu mungkin benar, mungkin juga tidak benar. Demikian juga pendapat orang yang kontra dengan bapaknya Mirna, mungkin juga benar, mungkin juga tidak benar. Karena apa? Karena dua pendapat tersebut, baik pendapat bapaknya Mirna maupun pendapatnya yang kontra maupun pendapat keputusan majelis hakim, didasarkan kepada indirect evidence, bukti yang tidak langsung. Karena bukti yang tidak langsung bisa multi tafsir. Sedangkan pasal 183 KUHAP mengharuskan harus ada bukti minimum dua alat bukti yang membuktikan bahwa Jessica adalah pelakunya, barulah kemudian keyakinan hakim. Apalagi dalam kasus ini benar-benar tidak ada otopsi. Jadi bagaimana sih di mata hukum bisa dibuktikan? Berani sekali bang Hotman Paris. Kalau tidak ada otopsi, itu kan bukti yang satu-satunya yang otentik. Karena tidak ada dua alat bukti, maka berlakulah prinsip hukum pidana di Amerika, reasonable doubt, oleh karena itu harus bebas. Bisa saja Jessica bersalah, bisa juga tidak bersalah, tapi di mata hukum belum bisa dibuktikan. Hotman Paris klaim Jokowi bisa bebaskan Jessica Wongso usai kasus kopi sianida viral di Netflix. Akibat Netflix. Hotman Paris mengejutkan publik dengan klaim kontroversialnya. Ia menyatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki kemampuan untuk membebaskan Jessica Wongso setelah kasus kontroversial kopi sianida yang kembali viral berkat Netflix. Kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 kembali menjadi perbincangan publik setelah film dokumenter Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Film ini mengangkat kembali fakta-fakta dan kontroversi yang menyertai kasus tersebut, termasuk vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Jessica Kumala Wongso, sahabat Mirna yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Salah satu tokoh yang menanggapi film dokumenter ini adalah pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun media sosialnya, Hotman Paris memberikan komentar dan analisis tentang kasus kopi sianida, termasuk memberikan solusi untuk membebaskan Jessica Wongso dari penjara. Menurut Hotman Paris, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, satu-satunya cara agar Jessica Wongso bisa menghirup udara bebas adalah mengajukan grasi kepada presiden yang sedang menjabat, yaitu Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Grasi adalah ampunan kepala negara terhadap orang yang telah dijatuhi hukuman. Grasi dapat diberikan tanpa melalui proses pengadilan dan tanpa memerlukan alasan apapun. Hotman Paris mengatakan bahwa Jessica Wongso memiliki hak untuk mengajukan grasi, meskipun ia telah mengajukan upaya hukum lain seperti banding dan peninjauan kembali, dalam kurung, PK, yang semuanya ditolak oleh pengadilan. Hotman Paris juga menilai sudah kita bahas bahwa fonis 20 tahun grasi penjara yang diberikan kepada Jessica Wongso terlalu berat dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Hotman Paris menyarankan agar Jessica Wongso segera mengajukan grasi kepada Presiden Jokowi sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2024. Hotman Paris berharap bahwa Presiden Jokowi akan memberikan grasi kepada Jessica Wongso dengan pertimbangan kemanusiaan dan kebijaksanaan. Hotman Paris juga mengkritik film dokumenter Ice Cold yang dibuat oleh Netflix.
Ia menganggap bahwa film tersebut tidak objektif dan cenderung memihak kepada Jessica Wongso. Ia menyoroti beberapa hal yang tidak diungkapkan oleh film tersebut, seperti motif pembunuhan, bukti-bukti ilmiah, dan kesaksian dari pihak keluarga Mirna. Hotman Paris mengaku tidak memiliki hubungan apapun dengan Jessica Wongso atau keluarganya. Ia hanya memberikan pendapatnya sebagai pengacara profesional yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus-kasus besar. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak bermaksud untuk mengganggu proses hukum yang telah berjalan, tetapi hanya ingin memberikan solusi bagi Jessica Wongso agar bisa bebas dari penjara. Ah, itu saudara, video hanya 5 menit saja. Kemarin kalau masalah gerasi sudah kita bahas saudara. Nah, oke, mungkin ada yang belum tahu kan. Itu Bang Om aja lah, jangan Bang Tuan. Agar lebih apa itu, kita lebih menghargai yang lebih tua. Om Oto Hasibuan sudah pernah bilang, beliau sudah pernah bercerita, sudah pernah bertemu dan merayu Jessica untuk mengajukan gerasi kepada Pak Presiden, tapi Jessica tidak mau. Jessica mengatakan, lebih baik saya mendekam 10 tahun, 20 tahun di sini daripada saya mengaku yang tidak perlu saya akui, katanya, karena saya bukan penjahat, saya bukan pembunuh. Nah, oke. Dan kemudian 2 tahunnya lagi, Om Oto Hasibuan kembali lagi menemui Jessica, merayu lagi. Mungkin Jessica sudah berubah pikiran, tapi Jessica mengatakan hal yang sama. Om, saya tidak mau. Oke. Nah, ini masalah saudara. Memang betul Bang Hotman Paris mengatakan, ajukan gerasi agar bisa dibebaskan. Ajukan gerasi, syarat-syarat gerasi itu hanya satu, mengakui apa yang dituduhkan selama ini. Nah, itu kira-kira. Nah, ini mungkin ini saudara, mungkin Bang Hotman Paris berdiri di dua sisi, di dua kubu, mungkin kubu pro kontra lah kira-kira. Menurut saya ini saudara, mungkin beliau tahu, beliau kan pengacara. Jikalau Jessica mengakui apa yang dituduhkan untuk mendapatkan gerasi, otomatis kasus dianggap selesai karena Jessica sudah mengaku sebagai pelakunya. Tapi kalau Jessica tidak mau mengakui pelakunya, kasus terus terombang-ambing walaupun proses hukum sudah berjalan. Walaupun kasus masih terombang-ambing, masih ngambang kan, macam yang kuning ya, macam yang kuning ngambang. Nah, masih ngambang tapi proses hukum sudah berjalan. Nah, itulah. Oke, kan. Nah, dah. Saya kira pokoknya tulis di kolom komentar menurut kalian bagaimana. Kalau Jessica mengajukan gerasi, kalau bagi saya ya itulah. Kasus dianggap selesai, tutup buku, clear. Nah, beliau sudah mengaku sebagai pelakunya. Itu mengajukan gerasi itu bahasa halusnya saudara. Kalau bahasa lebih jelasnya, gamblangnya, akui. Nah, itu. Nah, akuilah. Nah, Jessica sudah mengakui, oke, dapat gerasi dari presiden. Nah, itu. Jadi Bang Hotman ini saya ragu. Menurut saya ini saudara, mungkin Bang Hotman ini pro atau kontra sebenarnya. Dan beliau tadi juga tidak lupa mengkritik Netflix. Oke lah. Itu kalau masalah mengkritik itu masalah hak asasi kan. Hak asasi berdemokrasi. Nah, kelah. Dah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.